ini kuning gitu. Enggak sih. Gue serius. Mampus mati. Taruh. Terus apa awis? Nih, kapal laut. Sunce, kapal laut. Nih, Umbernic RG 505. Umbernic apa? RG 505. Bayangkan saat itu, Related to the manatee, and sometimes known as the sea cow. Ini maksudnya apa, Ibu Budi? Tembak. Astaghfirullahaladzim, Big Ness, why? Ya Allah, kok bisa sih? Kemarin juga ada yang bikin itu juga tuh. Tumus banget sih. Nyaringnya yang ini loh. Ini 3,5 juta loh ini. Berayun dari satu ranting ke ranting lainnya. Yuk, nih. Si apa-apa bobok ya. Ini subscriber udah agak ngeselin nih. Siapa saja yang melihatnya. Lucu amat sih. Gemes deh. Mati tuh pekan. Yang berasal dari pulau. Nggak, udah gitu. Di Instagram kan ada nge-tag gua gitu. Abis itu nge-tag gua doang awalnya kan. Tiba-tiba kok banyak yang nge-tag gua gitu. Bekantan lagi ngomong. Jantan memiliki hidung yang panjang dan juga besar. Menurut laman National Geographic, hidung bekantan jantan diyakini mampu menciptakan suara lagi main bowling lagi sama kuat suara panggilannya ke betina. Monangan-monangan gua sama si Rasha, si Raya. Tiba-tiba Om, apa nih Om? Ini ya. Aduh. Kasihan deh lu. Goblok. Si Amang. What the heck is ya Allah, this? Ini yang literally ayah lihat dan sumpah dia ketawa loh, dia ngakak loh ngeliat ini. Dia udah bobo ayah. Kok lihat ke samping? Bruh. Allahu Akbar. Itu siapa? Itu siapa? Keren loh. Gak aku suka nih genrenya nih. Band apa guys? Masih ada gak bandnya? Apa sih? Selin aja lumayan 20 kalau saya kira cukai ya. Serta mengintimidasi monyet lain. Semakin besar. Kalian tuh lagi disewain. Semakin baik status ya. Mereka. Apa hidung bekantan? Kok hidung bekantan? Itu video. Mobil di KN. Ya sehari 25 juta. Sehari 25 juta di Alphard. Kita sewain. Menciptakan Palisata Gema. Itu kan Palisata Gema. Guling dong, guling kita dong. Nah, apa-apa deh. Dalam mengesankan. Naik dia kiri kanan. Duet. Gue gak ngerti sih kok. Kenapa kalau cowok makan tuh malang bet. Kalau gue dari Jogja. Iya kayak bagus. Kayak orang gak makan seminggu gitu ya. Kalau cowok makan tuh. Saya masih agak tidak percaya. Lu capek-capek ya. Kok enggak sih ya, Hus Bubu Andre jadi cameo di Deadpool and Wolverine nih. Eh bukan sebelah kiri kata dia. Iya, benar. Kenapa sih dia? No, Bang Tara Maya. Kenapa ini sedang itu? Ya enggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Enggak. Jangan berjodoh. Oke. Oke guys. Jadi berhubung sudah malam, ya. Namanya manusia itu membutuhkan sesuatu hal disebut tidur. Ya. Karena semakin malam semakin ngelantur. Kalau kita lanjut terus nih sampai jam 2 yang dia omong. Itu aku disitu baru-baru buta banget mukanya. Astagfirullahaladzim. Lihat. Siapa itu?
musik orkestranya sih. Maksudnya sama muka, mukanya iya, masih bagus. Ekspresifnya juga. Cuman lagunya itu loh pas banget gitu loh sama ekspresinya gitu. Humi? Iya. Ngeselin, ngeselin banget gitu. Mukanya itu loh. Mukanya gitu loh. Kok jadi ukut-ukut? Kaget itu benar-benar kaget dan takut gitu loh bang. Iya, kaget bang, mohon doanya biar kami lulus magang merdeka, biar subscriber muda dari SMP ini tidak menganggu. Gila, Rakesh dan Christian berdua dong. Biar teriakan dari SMP. Jadi kalian Universe. Kalian siap untuk mendengar teriakan laki-laki guys? A few moments later. Hey, hilang. Nicole, wah! Oh iya benar, ada Cika. Sa dituker dengan kasian yang baru datang. Diselesaikan dia 2 jam. Neko 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 neko. Papa papa. Ding 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 ta ding da ding. Mau lebih only fans dulu. Apa suami gue? Makanya. Cuy, wah gila, wow, what a size man. Itu kedengaran nggak ada yang lap? Aku nanya. Ya biar aja lap sendiri orang. Bukan aku nanya itu maksud. Beda. Dengar hidung besar, orang itu sudah menyelamatkan bokongmu sebelum kau lahir. Apa kalian tidak memberikan diskon pada veteran atau legenda? Ini restoran, bukannya udah perpustakaan. Udah gitu suaranya sama lagi. Nah, siapa yang ngomong hidung besar? Yeah. Hidung besar? Mirip banget, sumpah. Kalau besok ada bahaya mengancam, jangan harap kami menolong. Susah sih jelaskan ya, Evangelion sih. Malam bang, saya sementara. Cuman, gue mau nanya nih. Ini siapa sih yang demen? Kenapa lu ngirim suara motor RX King 1 jam? Ada yang naro RX King 1 jam. Why? Tidur pakai ini. Tidur? Iya. Boleh. Mobil. Boleh. Motor maling kan ini. Motor maling. Motor jamet. Ada yang tidur, beneran ada yang tidur denger ini. Boleh, apa-apa. Bang, buat konten YouTube atau streaming mending ayo RR4 Ori atau RR2 Remake ya. Ayo guys subscribe YouTuber indie Anesh Universe guys. RR4 Ori. Subscribe ke Anesh Universe. Kalau aku ya. Biar gak gerah bang. Gak gitu gak, konsepnya. YouTube sering-sering ada yang rekam. Allah. Ada yang rekam wayar 3 jam di YouTube beneran guys. Ada yang rekam wayar 3 jam di YouTube. Tapi siapa? Dengar suaranya nostalgia banget loh. Nostalgia apa? Nostalgia gue tidur di rumah nenek. Enggak, tetep budak gue kalau 3 jam. 3 jam naro nilo ngapain? Gue pengen beli wayar beneran. Dengerin wayar nostalgia di rumah nenek. Biar gak gerah bang, gue gerah dengerin malah ngap. 3 jam. Nah, gue kepikiran gitu, orang lagi bete gitu. Aku udah kena cari suara wayar 3 jam. Why? It's soothing. Kali pernah ke restoran Padang lagunya itu, makanya gue bilang gak salah server mas. Kalau ini gue justru pikir siapa yang ngerekam? Kepikiran gitu, kayaknya rumah gue lagi ini ya, rekam lah. Terus taruh YouTube, siapa? Kepikiran buat ngerekamnya kalau gue justru ini. Gitu loh. Long legs boleh, ntar ngopi ya. Ini juga ya, ngopi udah lama ngopi nih. Karena YouTuber sekarang harus ambil kerjaan di
Kenapa ya? Keluarin dulu dong mobilnya. Ini papa lagi dengerin. Kan mau ngagetin. Lu tutup mata deh guys. Tutup mata sebentar. Bener-bener kayak hari Minggu loh. Oh God. Mau tidur. Gak bisa tidur. Bener. Ini loh ini. Oh iya benar guys. Tuh. Oh iya bener. Kok ada ibu berantem dah. Ada ibu berantem loh. Ada ibu berantem loh guys. Dengerin deh. Nggak, gue lagi mau dengerin kata-kata ibu-ibunya tuh ngomong apa gitu. Tiba-tiba jelas gitu. Ambience zombie apocalypse. What the f- Oh iya sih. Oh iya sih. Ya gak nama ya sih. Mama. Gue ketawa sih. Sabar. Gak semua klien begitu. Nanti kamu akan ketemu klien yang bayarnya DP malah bayar dulu. Ada. Bagus banget kliennya. No. Meanwhile, basic. Anda juga pernah nada tinggi kok. Bunyi apa? Enggak, itu bunyi apa? Itu bunyi apa? Kena. Apa sih bom-bom nih? Ini bom-bom gak guna ya.
Gue kurang ajar. Gue kenapa selalu ngambil jalan itu satu garis gitu loh sama dia. Kamu tuh cupu aja sih gue. Besar di dunia. Setelah gajah dan badak putih. Waalaikumsalam. Biarpun disebut kuda nil, tampilannya tidak seperti kuda. Secara DNA, mereka justru berkerabat dengan paus. Paus punya DNA tertentu yang hanya bisa ditemukan pada kuda nil. Hanya ada dua spesies kuda nil di alam liar. Mereka termasuk semi akuatik yang menghabiskan waktunya di dalam air. Padahal mereka tidak bisa berenang, kuda nil cuma berjalan dan melompat di dalam air. Ada banyak hal menarik tentang mereka. Iya nih. Basically Leona tuh barusan gemar. Semuanya jadi di sore hari yang cerah ini. Ya sore hari yang cerah ini gue tuh udah lama gak upload. Dan gue pengen banget bikin gimana caranya cara ubah saldo dana jadi dosa. Ya jadi buat lu yang bosan hidup, lu yang bosan di surga, lu yang bosan masuk surga, lu bisa cobain tutorial ini dan lu bisa masuk neraka kalau lu emang mau. Nah, jadi di video ini gua tuh bakal bikin video begituan dengan satu syarat, saldo dana lu harus di atas 100.000. Ya kalau saldo dana lu di atas 100.000, nanti dosanya bakal berlipat-lipat ganda. Gimana caranya biar saldo dana lu bisa ke dosa? Nah, caranya lu itu ke Alfamidi. Ya, abis lu ke Alfamidi, lu minta mbak-mbaknya buat saldo dana lu jadi dosa. Gimana caranya? Gua tuh nggak tahu. Lu tinggal minta aja, pasti bisa. Gua tuh kemarin bisa saldo dana teman gua ubah jadi dosa dia, temennya. Sekarang dia udah masuk neraka, udah mati, temennya. Apa? Itu goblok. Harus bersyukur dengan apa yang didapat. Enggak boleh mudah menyerah walau melar.